Mobil tua berani bergaya ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Heri Bambang. Kali ini ada pekerjaan lagi untuk Col TSS ini. Ini tahun 2005. Ini bagus banget mobilnya, kondisinya masih orisinilan. Jadi ini konsumen beli mobil dari baru nih teman-teman. Pemakaian dari baru 2005. Ini mau pasang billet dengan pakai AS Turbo yang paling baru ya, AS Turbo versi upgrade experience. Untuk ini nanti kita potong, ini kita potong, ini pemantul cahaya ya, ini pemantul cahaya, kita potong terus kita masukkan billetnya. Jadi customer ini tahu saya dari YouTube, pertama dari YouTube, terus lihat-lihat juga di Instagram, poles titik lampu mobil, kebetulan lokasi sama-sama di Semarang, terus kita janjian akhirnya ketemu untuk bisa pemasangan di hari ini. Untuk billet yang dipakai ini AS Turbo Experience. Gini, ini sudah terang banget ya, istilahnya dengan apa ukuran 2,5 in, tapi udah terangnya udah dua kalinya kalau dibandingkan yang IPCAR ya teman-teman. Jadi ini jadi salah satu billet favorit di bengkel kami. Hari ini juga dibantu dengan Om Andi Mulyono. Untuk Demon S nya kita pasang warna S Blue ya. S Blue kita install di lensanya ya. S Blue. Terus ini nyala saat lampu kota nyala. Jadi untuk pemasangan di Col TSS ini memang kalau untuk pemasangan billet 2,5 in aja harus dibobok kayak gini ya, biar bisa mundur, karena kalau nggak dibobok itu mentok mika dengan shocknya, mentok sama beling apa kaca lampunya itu, jadi masih beling ya, bukan mika. Kita harus bikin bobokan kayak gitu biar bisa mundur nanti settingannya. Ini proses pemasangan soket untuk lampu kotanya ya, kita solder semua dan ini sudah diakal-akal terpasang seperti ini. Ini agak mundur ya posisinya, dibuat harus lebih mundur, nanti baru kita fitting untuk ketinggiannya. Untuk outputnya kayak gini, soket H4 dan soket yang satu yang kecil ini, ini untuk lampu kota. Untuk lampu kota nanti yang standarnya, yang bawaannya kita matikan, kita fungsikan untuk sennya aja. Karena kemarin dari bapak itu yang punya, kayak sennya itu kalah sama lampu kota. Lampu kota kan jadi sama sen jadi satu. Jadi pas malam tidak kelihatan, makanya ini kita putuskan untuk lampu kota pindah ke billetnya aja. Dan yang ini untuk sen aja. Ini sebentar lagi kita akan fitting ketinggiannya dan kemiringan. Ini sudah dipasang satu, yang satu masih proses. Nah sekarang kita mau setting untuk ketinggiannya. Masih kacau ya, nanti kita setting dulu ketinggian dan kemiringannya. Seperti ini. Setelah kita tadi setting ketinggiannya, sekarang kita rapikan untuk ini, untuk soket-soketnya. Kita lalu pasang lagi kacanya ya. Kaca sudah kita tambahkan lem, terus kita pasang, kita panasi dulu lemnya, baru kita pasang mikanya.
panasi sampai lumer ya biar lebih sedap. Setelah panas kita tempelkan, lalu kita klem kayak gini, cepet-cepet. Ini memang untuk rumah lampunya emang kecil ya, sumpek banget ya. Ini dipasang 2,5 in dengan slot USB spot, ini udah mepet banget memang. Ya 3 in kalau dipaksa ya tetap bisa, cuma ya mundurnya, ngeroaknya lebih banyak nanti. Yang penting ini untuk rumah lampunya nggak sampai rusak ya, kita hanya membobok untuk reflektornya aja. Nah, ini kita cepet-cepet dulu. Terus kita panasi lagi biar makin biar lembek ininya, lemnya. Jadi lebih menyatu nanti antara kaca dan rumah lampunya. Ya, model klemnya kayak gini. Klem zaman dulu ya. Masih pakai model zaman dulu, pakai kaca, terus klemnya model kayak gini. Nggak tahu ini namanya apa. Aku pernah nyari, belum ketemu ini yang jual di mana. Kalau pas nyari kan ada yang hilang. Rata-rata ada banyak yang hilang. Tapi kalau ini masih utuh. Rata-rata udah banyak yang hilang. Mau beli itu nggak tahu namanya, klem penjepit apa-apa itu ya. Yang tahu tolong dibantu di kolom komentar ya. Ini udah terpasang gini, tadi sekalian kita rapi-rapikan untuk apa kabelnya ya, kabel tambahan untuk sen ini kita selongsong. Terus ini tadi kita putus untuk lampu kotanya, biar lampu kotanya fokus ke sini. Lampu kotanya pindah sini, yang di sini untuk sen aja nanti. Kita pasang grillnya. Nah ini untuk lampu sudah terpasang semua, terus kita coba ya untuk menyalakan lampunya. Untuk tampilan lampu kotanya seperti ini ya. Jadi tadinya lampu kota yang asli ini ikut nyala ya, lampunya nyala di sini. Sekarang kita pindah ke sini. Nyalanya lampu kota ikut Demon S dan Angel S. Ini hanya untuk sen saja ya. Sekarang kita coba untuk nyala lampunya ya. Kita coba nyala lampunya. Lampu dekat dim mati, dim dekat, dim. Oke, terima kasih. Demikian tadi video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.